Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat Harrison menyatakan siap melaksanakan surat edaran Menteri Kesehatan yang mengatur harga tertinggi tes PCR luar Jawa Bali sebesar Rp300.000. Jika ditemukan ada yang melanggar aturan harga tes PCR, Harrison menegaskan akan mencabut izin usaha pelanggar aturan. Kementerian Kesehatan itu sudah mengeluarkan surat edaran nomor 3843 tahun 2021 ya. Itu yang ditandatangani pada tanggal 27 Oktober tahun 2021 bahwa untuk batas tertinggi pemeriksaan RT-PCR untuk di Pulau Jawa dan Bali itu sebesar Rp275.000. Nah, untuk di Kalimantan Barat ini masuk dalam di luar Jawa dan Bali ya. Kalau tarif di luar Jawa dan Bali, pemeriksaan RT-PCR termasuk pengambilan swabnya itu sebesar ditetapkan sebesar paling tinggi Rp300.000.